Ini adalah nasi biryani. Berasnya juga beda sama beras kita yang ada di Indonesia. Nggak tahu sih, ini suamiku suka atau enggak ya. Soalnya ini tuh nasi rempah khas Timur Tengah. Dari rasanya jadinya. Ini kayak makan. Halo, jadi ini adalah menu buka kita hari ini. Ini sedikit berbeda ya, karena ini aku pesan nasi biryani. Nasi biryani ini adalah nasi khas Timur Tengah ya, Mams. Jadi ini adalah nasi biryani. Berasnya juga beda sama beras kita yang ada di Indonesia. Nasinya tuh identik lebih panjang. Kita cobain dulu ya. Nah, ini sekarang kita buka dulu nampannya ini. Ini masih panas ya, Mami. Aku udah bisa bayangin ini tuh pasti enak banget sih. Ya ampun. Tapi nggak tahu sih ini suamiku suka atau enggak ya. Soalnya ini tuh nasi rempah khas Timur Tengah. Oke, ini ada seperti apa? Ini apa namanya nih? Seledri-seledrian gitu. Tuh. Nanti tinggal dihias aja. Ataupun kalau mau ambil ya diambil dimakan. Nah, ini ada kerupuknya, ini kerupuk standar sih, kerupuk udang biasa. Oke. Alhamdulillah banget ya, Mam. Jadi sekarang itu di Semeldu sudah mulai banyak yang jual makanan-makanan yang enak seperti nasi biryani ini. Syukur karena nggak perlu jauh pesan dari luar, apalagi kalau aku harus lihat ini di Instagram ataupun di sosial media, tapi di sini nggak ada jual. Kebayangkan gimana nahan seleranya. Jadi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang mulai menjual dessert-dessertnya, mungkin sering dijual di kota-kota besar. Di sini sudah ada, alhamdulillah. Ini minyak kita beli juga. Ini kita beli minyak. Ini ada ayam, ayam ungkep goreng gitu. Ini ada cabai, cabai-cabaian. Dan ini ada sedikit makanan penutup dessert. Nah, ini nih yang buat kita menggoda. Enak banget sih, serius nih. Wangi banget guys, sumpah. Masih hangat guys, lama banget buka. Nah, ini detik-detik kita mau buka puasa. Ini kita tinggal. Gak sabar sini, serius. Wow, sudah buka. Udah tadi. Belum bunyi gitu. Sini guys. Nasinya guys, aku ambilkan dulu untuk suamiku tercinta guys.
Alhamdulillah, Masya Allah, itu nikmat sekali. Sungguh kenikmatan yang hakiki. Kalau aku gambarkan, ini rasa nasi biryaninya mirip seperti opor ayam, tapi tidak sama. Nah, bingung kan? Ya, karena memang nasi biryani ini bukan makanan khas Indonesia, jadi rasanya tidak sama pastinya. Di sini ada rempah-rempah yang memang tidak dihaluskan, seperti merica dan ketumbar, yang mungkin dimasukkan secara khasnya, bentukan bulat-bulat begitu. Jadi pas makan aku sedikit terganggu, karena pas makan menikmati makanan tiba-tiba kegigit merica yang lumayan pedas. Tapi overall ini tuh rasanya Masya Allah, Alhamdulillah, dan aku pengen pesan lagi. Asli ini aku pas ngedit dan liatin video ini auto ngiler banget dan pengen makan. Tapi by the way ini masih puasa. Tapi memang senikmat itu, Masya Allah, Alhamdulillah. Semoga nanti ada rezekinya lagi, pesan lagi ya. Iya, nasinya ini tuh porsi 6 orang ya, dan kita cuma berdua di rumah ini. Makanya ini nasinya tadi juga udah aku bagi-bagikan. Tuh. Tapi Masya Allah sih rasanya memang enak banget. Tapi aku sedikit kurang suka dengan ini, seperti apa ya, apa sih ini yang bulat-bulat ini, ketumbar. Ya mungkin rempah khas Arab ya, mungkin orang Arab suka rempah-rempah. Jadi karena kita kan biasanya di Indonesia ini dihancurin ya ketumbar yang kecil ini, tapi di sini itu kayak nggak dihancurin, jadi bulat-bulat gitu. Makanya kalau makan ketumbar dan juga ada beberapa merica yang lumayan pedas, jadi kayak ganggu aja gitu. Selebihnya sih overall ini tuh enak banget, nikmat banget, Masya Allah. Enak banget sini. Selamat berbuka untuk semua masyarakat muslim Indonesia. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi sebuah perilaku yang menetap dalam diri kita. Terima kasih telah menonton. Salam hangat untuk semua keluarga. Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan sempurna. Bye. Assalamualaikum.